ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima tobat dari hamba-hambanya dan mengambil, maksudnya menerima, zakat dan bahwasanya Allah maha penerima tobat, hamba-hambanya, yakni dengan menerima tobat mereka, lagi maha penyayang, kepada mereka. Kata tanya pada awal ayat ini bermakna takrir, pengertian yang dimaksud ialah untuk menggugah mereka agar mau bertobat dan berzakat atau bersedekah. Dan katakanlah, kepada mereka atau kepada manusia secara umum, bekerjalah kalian, sesuka hati kalian, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan kalian itu dan kalian akan dikembalikan, melalui dibangkitkan dari kubur, kepada yang mengetahui alam gaib dan alam nyata, yakni Allah. Lalu diberikannya kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan, lalu Dia akan membalasnya kepada kalian. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. Dan katakanlah, kepada mereka atau kepada manusia secara umum, bekerjalah kalian, sesuka hati kalian, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan kalian itu dan kalian akan dikembalikan, melalui dibangkitkan dari kubur, kepada yang mengetahui alam gaib dan alam nyata, yakni Allah. Lalu diberikannya kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan, lalu Dia akan membalasnya kepada kalian. Dan ada pula orang-orang lain, di antara orang-orang yang tidak berangkat ke medan perang, yang ditangguhkan, dapat dibaca murjauna dan dapat pula dibaca murjauna, artinya tobat mereka ditangguhkan, sampai ada keputusan Allah, tentang perihal mereka sesuai dengan kehendaknya, adakalanya Allah akan mengazab mereka, seumpamanya mereka dimatikan oleh Allah tanpa sempat bertobat, dan adakalanya Allah akan menerima tobat mereka. Dan Allah maha mengetahui, tentang makhluk-Nya, lagi maha bijaksana, di dalam melakukan apa yang harus ia lakukan terhadap mereka. Yang dimaksud dengan mereka ialah ketiga orang yang kedatangannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah disebutkan tadi, mereka adalah Murarah bin Rabi, Ka'ab bin Malik dan Hilal bin Umayyah. Mereka tidak berangkat ke medan perang hanya karena malas dan cenderung kepada hidup yang serba santai dan enak, bukannya karena munafik. Dan mereka tidak mengemukakan uzurnya, alasannya, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti halnya yang dilakukan oleh orang-orang lain. Akhirnya perihal mereka ditangguhkan selama 50 hari. Selama itu mereka hidup diasingkan oleh semuanya sehingga turunlah ayat yang menjelaskan diterimanya tobat mereka. La taqum fihi abada. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين فيه رجال
الرجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. Janganlah kamu berdiri, melakukan salat, dalam masjid itu selama-lamanya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan segolongan para sahabatnya guna merobohkan dan membakarnya. Kemudian mereka menjadikan bekas masjid itu sebagai tempat pembuangan bangkai. Sesungguhnya masjid yang didirikan, dibangun dengan berlandaskan kepada pondasi takwa, sejak hari pertama, yaitu masjid yang didirikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sewaktu pertama kali beliau menginjakkan kakinya di tempat hijrahnya itu, yang dimaksud adalah Masjid Quba. Demikianlah menurut penjelasan yang telah dikemukakan oleh Imam Bukhari, adalah lebih berhak, daripada Masjid Dirar itu, kamu salat, untuk melakukan salat, di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang, kaum Ansar, yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih, artinya, Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Lafal al-mutahhirina asalnya ialah al-mutatahhirina kemudian huruf ta diidgamkan kepada huruf ta yang asal, kemudian jadilah al-mutahhirina. Ibnu Huzaimah di dalam kitab sahihnya telah meriwayatkan sebuah hadis melalui Uwaimir bin Saidah, bahwasanya pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi mereka, para sahabat, di Masjid Quba. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memuji kalian dengan baik atas pembersihan diri kalian sehubungan dengan kisah masjid kalian ini, Quba. Maka cara pembersihan apakah yang sedang kalian lakukan sekarang ini? Mereka menjawab, demi Allah, wahai Rasulullah, kami tidak mengetahui apa-apa melainkan kami mempunyai tetangga-tetangga Yahudi, mereka lalu membasuh dubur mereka setelah buang air besar, maka kami pun melakukan pembasuhan seperti apa yang mereka lakukan. Menurut hadis yang lain, yang telah diriwayatkan oleh Imam Bazzar disebutkan bahwa para sahabat mengatakan, akan tetapi kami memakai batu terlebih dahulu, kemudian baru kami memakai air. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, itulah yang benar, maka peganglah cara ini oleh kalian. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم Wallahu alimun hakim. Bangunan-bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi pangkal keraguan, yakni keragu-raguan, dalam hati mereka kecuali bila telah hancur, tercabik-cabik, hati mereka itu, lantaran mereka mati. Dan Allah Maha mengetahui tentang makhluknya, lagi Maha bijaksana, dalam perlakuannya terhadap makhluknya. الله اشترى من المؤمنين أنفسهم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا
في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka, lantaran mereka menginfakkannya di jalan ketaatan kepadanya, seperti untuk berjuang di jalannya, dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah lalu mereka membunuh atau dibunuh. Ayat ini merupakan kalimat baru yang menjadi penafsir bagi makna yang terkandung di dalam lafal fa yuktaluna wa yaktuluna, artinya sebagian dari mereka ada yang gugur dan sebagian yang lain meneruskan pertempurannya, sebagai janji yang benar. Lafal wa dan hakan keduanya berbentuk masdar yang dinasyabkan fi'ilnya masing-masing yang tidak disebutkan, di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran, artinya tiada seorang pun yang lebih menepati janjinya selain dari Allah. Maka bergembiralah, dalam ayat ini terkandung pengertian iltifat, perpindahan pembicaraan dari gaib kepada muhathab, dari orang ketiga kepada orang kedua, dengan jual beli yang telah kalian lakukan itu dan yang demikian itu, yaitu jual beli itu, adalah kemenangan yang besar, yang dapat mengantarkan kepada tujuan yang paling didambakan.